Tipinya buruh yang diprakarsai oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menggelar pelatihan jurnalistik televisi dasar yang dilaksanakan di aula kantor FSPMI Sumatera Utara di Jalan Dewi Warna Deli Serdang Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini, jurnalis senior dari televisi nasional berbagi ilmu kepada para peserta pelatihan jurnalistik di Tipinya Buruh. Dalam pelatihan ini, para peserta akan diberikan tentang ilmu-ilmu jurnalistik televisi dasar dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Selain pengenalan terhadap penggunaan kamera video, para peserta juga akan diberikan teknik pengambilan gambar berita yang selama ini dikerjakan para reporter televisi. Adapun tujuan dari pelatihan ini guna membantu masyarakat khususnya buruh se-Indonesia untuk dapat memanfaatkan teknologi sosial media dalam mewarta fakta-fakta di lapangan seputar pelayanan publik, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas lewat kegiatan pewarta Tipinya Buruh mendatang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Willy Agus Utomo selaku pimpinan umum Tipinya Buruh, yang mana kegiatan ini merupakan program dari redaksi Tipinya Buruh yang akan menghasilkan jurnalistik televisi yang profesional. Kami hari ini kru Tipinya Buruh melakukan pelatihan untuk mengarah ke media Tipinya online, di mana para kru Tipinya Buruh diajari bagaimana menjadi reporter dalam pengambilan gambar dan berita, menyajikan berita-berita di Tipinya Buruh nanti itu mengarah ke profesional. Kepada sahabat buruh, semoga Tipinya Buruh ini menjadi kanal berita bagi kaum buruh yang benar-benar independen dan menyuarakan suara buruh. Saksikan tayangan kami Tipinya Buruh hanya di Tipinya Buruh. Terima kasih. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim Tipinya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. Tipinya Buruh, tipinya kaum buruh.